Pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat pada Kamis malam mulai dipadati kendaraan wisatawan. Kendaraan wisatawan didominasi oleh kendaraan pribadi dari luar Jawa Barat yang akan menghabiskan libur panjang Imlek. Beginilah kondisi pantauan lalu lintas di sejumlah jalan protokol menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat mulai dipadati kendaraan wisatawan pada Kamis malam. Keramaian kendaraan wisatawan tersebut terlihat di Jalan Raya Lembang, perbatasan Kota Bandung dan Bandung Barat, dan alun-alun Lembang. Kendaraan wisatawan yang didominasi kendaraan pribadi dari luar Bandung seperti Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tersebut akan menghabiskan libur panjang Imlek di sejumlah objek wisata dan staycation perhotelan. Meski di tengah pandemi COVID-19, diperkirakan pada libur panjang Hari Raya Imlek, kawasan wisata Lembang akan dipadati wisatawan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.